Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi 25 Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan sore hari ini seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya, saya kembali lagi hadir di hadapan kalian semua buat ngajakin kalian jalan-jalan keliling-keliling lagi, masih di kota Balikpapan tentunya bosku. Dan dalam kesempatan sore hari ini, ya sekalian pulang kerja, sekalian ngabuburit, sekalian cari bukaan, bukan cari bukaan, cari takjil sih. Siapa tahu ada yang ngasih. Selama bulan puasa ini jarang banget nih bikin konten takjil, katanya siapa tahu nih ada yang bagi-bagi takjil nih ya. Ini kan udah jam 5 sore nih, siapa tahu ada lah, nanti kita lihat ya cuy. Oke. Sebelumnya gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dengan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, ini udah puasa keberapa? Pokoknya udah puasa banyak ini, soalnya udah deket-deket mau lebaran ya cuy. Yang jelas ini konsentrasi kayaknya udah nggak fokus. Fokusnya udah fokus lebaran aja, tiap malam tuh udah pasti kayak masjid-masjid udah mulai. Paling tinggal bapak-bapaknya doang gitu ya. Kalau ibu-ibu udah bikin kue-kue, udah banyak yang bikin status bikin kue, bikin ini, bikin itu, bikin anu lah, pokoknya banyak banget lah ya cuy. Pokoknya yang jelas sudah mau deket lebaran gitu cuy. Ya mudah-mudahan walaupun tinggal beberapa hari ini, mudah-mudahan masih diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran sampai akhir Ramadan, benar-benar sampai takbiran, diberi kesehatan, kita ketemu sama lebaran gitu keluarga, amin. Ya nggak sih cuy, iya dong. Oke, ini jalanan di Wika kayaknya masih ditutup, yang Pemda tembus Wika itu kayaknya masih tutup. Jadi daripada kita bolak-balik, kita langsung aja ambil jalan terobosan atau jalan tembusan yang lain. Kita lewat perumahan Mediterania cuy. Jadi di Mediterania itu ada jalan tembusan menuju ke Kampung Timur. Ya nanti kita kasih tahu lah ya. Sudah sering, saya juga udah sering bikin video di sini, kalian juga pasti sudah tahu. Tapi ya siapa tahu ada yang belum tahu, kalian tonton video ini ya. Ya kita masuk dari Bundaran Monyet langsung masuk ke Mediterania. Jadi nanti di sana tuh ada jalan gang kecil. Jadi untuk lewat jalan sini tuh nggak kayak di mana, di Wika sama di GPA ya. Jadi mobil bisa masuk, bisa lewat. Nah di sini tuh khusus motor. Ya kalau jam buka tutupnya tetap sama, ada jam buka tutup juga, ada jam-jamnya juga. Cuma kalau lewat sini khusus untuk motor, mobil gak bisa. Soalnya gangnya kecil banget cuy. Kita aja kalau motor tuh kadang kalau udah ngeliat depan lagi masuk, kita harus tahan dulu gitu, dan di kanan kiri itu paret. Jadi kalau sampai salah ngambil jalur biasanya nyemplung. Jadi harus khawatir, nanti kalian jalannya lah ya cuy. Mungkin antara kalian udah yang sering lewat sini, yang rumahnya Kampung Timur, yang kerja di Balikpapan Baru, pasti kalian lewat sini lah ya kalau pulang berangkat kerja gitu sih cuy. Oke, kita lanjut lagi bos. Ini udah jam 4:30 sore, OTW jam 5 sih, tapi masih 4:30-an lah. Dan cuaca masih panas banget, alhamdulillah kota Balikpapan panas banget hari ini cuy. Jadi kalau kalian salah ambil agak kiri dikit bisa nyemplung ke paret nih. Di belakang juga ada motor. Nah ini sudah jam 4:30 sore. Jadi ini banyak anak-anak aja nih kalau di sini. Jadi hati-hati kawan ya, selain jalannya juga memang agak-agak ginjal-ginjal. Ditambah lagi di sini kadang banyak anak-anak aja nih jalan-jalan sini. Padahal ini karena bulan puasa kali ini kali ya. Biasanya kalau saya pulang kerja masa di sini banyak anak tuh. Ini pada mainan karena mau ngaji gitu ya, untuk di masjid itu sholat itu. Wow, karena ini jembatan, kita lewat jembatan Ulin. Enggak, sekarang udah gak jembatan Ulin, dulu Ulin ini sekarang udah dicor. Jadi udah gak jembatan Ulin, full Ulin gitu maksudnya. Oke, kita lanjut lagi bos. Wih, panas banget ini, kita ngelawan matahari cuy. Tapi nggak terlalu ini, maksudnya nggak terlalu nyengat banget lah, cuma untuk sore hari ya kayaknya masih panas gitu dengan cuaca seperti ini gitu. Tapi untuk kalau buat ngabuburit, buat sore-sore, buat jalan tuh udah bisa sih, walaupun masih agak gimana gitu aja ya. Oke bosku, kita lanjut lagi perjalanannya. Ini kita masih di putaran ini, namanya apa sih, saya kurang paham. Kalau di sini ini di belakang Tribun Kaltim lah ini, kalau orang bilang sini tuh lewat mana, lewat belakang Tribun Kaltim gitu, ini tembus di Tribun gitu. Waktu di sini tuh perumahan apa atau namanya apa di sini, mungkin di antara kalian ada yang tahu cah, di sini namanya apa tuh, daerah apa tuh, jalan apa gitu, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar lah ya. Karena saya cuma tahu ya di sini tuh belakang Tribun gitu aja, Tribun Kaltim itu kan di atas itu kan kita tembus, sebelah kanan tuh
begitu kita keluar nih dari sini, belakang itu ada tribun, kantor tribun Kaltim itu di situ, Lampung Timur gitu cuy. Nah, apakah ini jalannya? Ya maksudnya apakah di sini sama apa? Enggak tahu saya juga. Di sini kayaknya ada perumahan-perumahan tapi nggak terlalu banyak gitu tuh belakangan. Dan jalannya kayak gini ya, lumayan. Aduh, masih panas banget ya, cuy ya. Agak-agak lemes gimana gitu cuy. Wow. Ini kalau udah panas-panas gini, saya pernah nih buat bulan puasa ngocul gitu ya, panas-panas kayak gini cuy. Gila, udah ngantuk cuy, kadang tuh sampai kayak bawa motor tuh mata tuh kayak terlelap-terlelap sih gitu. Bahaya banget sih, makanya kalau puasa-puasa kayak gini tuh harus hati-hati lawan ya, yang pekerjaannya pajak-pajak yang ngocul apalagi. Saya soalnya pernah ngerasain ngocul tuh yang ngocul. Waduh, panas banget cuy gitu, gitu. Panas banget sampai bawa penumpang sampai merem-merem katanya ngantuk tuh. Jadi harus hati-hati lah teman-teman semua ya. Nah, ini kita ambil ke kanan, kalau ke sana ke Kampung Timur kita ambil ke arah kanan aja. Nah, ini ke tribun Kaltim itu sebelah kanan ini cuy. Nah, di sini juga kadang dari kemarin tuh ada juga yang bagi-bagi takjil di sini sih, ramai juga di sini yang bagi-bagi bukaan takjil gratis, bukaan lah. Nah, ini ke tribun Kaltim nih sebelah kanan tuh, tribun Kaltim Spirit Bumi Hitam. Oke, kita lanjut bos, perjalanan kita seperti biasa menuju ke arah Kilo. Kita melewati jalan ini, jalan Indragiri kan kalau di sini ya. Ya kalau di sini saya tahu juga ini jalan Indragiri cuy. Jalan Indragiri dan tembusnya itu di pertigaan rumah sakit umum gitu cuy. Wow. Udah sering sih kalau saya lewat ini, udah sering banget lah. Teman-teman juga yang di Balikpapan apalagi yang di Indragiri juga pasti udah tahu. Untuk daerah sini ini ada truk muter, jadi kenapa ini? Gajah Mada. Ini di sini dulu itu loh apa namanya, di sebelah kiri ada apa ya namanya, distro ya, jual batu gitu. Ini batu, jual baju. Distro itu kayaknya masih distro apa enggak ya? Ngantuk sih sumpah. Ayo ke kiri ke arah bendungan apa namanya, waduk apa itu aja, lupa saya. Saya pernah explore juga di situ, pernah jalan-jalan di situ bikin video, mungkin di antara kalian yang pernah nonton. Oke, dilihat mandi nggak ada yang nyebab, gak ada yang bagi-bagi takjil nih, padahal udah detik-detik akhir nih, udah menit-menit terakhir di bulan puasa 2003 ini. Cari takjil di mana ini yang bagi-bagi, atau biasanya ada di sini tuh, biasanya di Kampung Timur itu, di tempat Tribun Kaltim. Kalau nggak di sini, apa masih siang kali ya? Saya kayaknya masih kesiangan ini sih. Ya masih, kayaknya masih kesiangan deh. Aduh bocah. Oh, biasanya bagi-bagi takjil itu kan jam 5 ya, jam 5 gitu-gitu, kayaknya masih tanggal 5 kayaknya belum deh. Nah, mungkin masih pada siap-siap. Nah, kalau daerah sini itu biasanya bagi yang orang-orang apa, tempat-tempat yang enak dibagi takjil di sini, Kampung Timur di sini. Dekat Maxi tadi itu, terus daerah Kilo tuh biasanya di depannya hotel di Bumi Nirwana, terus dekat-dekat terminal situ biasanya emang bagi takjil ya sih. Mungkin antara kalian ada yang pernah dapat di daerah situ gitu kan, jadi udah lama cet ada yang bagi takjil, kadang tambah wah padat banget gitu di daerah-daerah situ sih. Oke, kita lanjut ya, masih agak panas sih. Sore-sore gitu cuy, enak tenan, nggak ada memang yang bagi-bagi ini. Oh, live orang numpahin batu kerikil buat nimbun di pinggir jalan, mungkin mau dijadikan tempat usaha kali ya. Nah, diratain dulu, timbun dulu, kalau nanti bikin tenda atau rombong gitu. Mantap emang cuy. Oke, nah ini sama ini, kalau malam ramai banget deh. Kopi, oh ada biliarnya, yang nongkrong-nongkrong situ tuh anak-anak muda semua ini sih. Ramai banget kalau malam. Kalau lewat tuh nggak pernah sepi, padat banget. Kita lewat pasar butik gitu nih kan ya. Kalian mau beli, ada yang mau dibeli, mau beli sesuatu.
mau beli sesuatu dulu tadi di pasar butut. Oke, harusnya kita gak mikir aja lewat terminal, tapi kita lewat sini aja biar gak terputar balik. Kali mau ngambil dan beli sesuatu di pasar butut. Nah, jadi temennya di sini nih, kalau dari Kampung Timur, kalau kita masuk lewat Mediterania, tembus Kampung Timur tembusnya di sini gitu tuh. Ya kurang lebih lah muter-muter dikit gitu sih benernya, gitu nggak terlalu jauh-jauh juga, tembusnya di situ juga. Nah, kadang ya itu kan bukan jalan umum, terus mobil nggak bisa masuk, jalanannya juga kurang bagus gitu kan. Lewat sini kan jalannya aspal alus gitu, ya kan sih cuy. Ya, kita lewat di tanjakan Masda. Ini yang saya ketemu sama Pak Uci PDR pagi-pagi takjil di tanjakan Masda. Pak Uci pagi-pagi takjil tanjakan Masda. Oke, kita lanjut lagi Boska. Perjalanannya ini kita ke arah mana? Kita ke pasar butuh dulu. Wih, jadi kantor apa itu kok banyak itu ya, banyak jadi kantor alat berat ya, kantor apa jadi jualan alat berat itu, jualan alat berat kayaknya itu, tapi masih sama-sama di bidang otomotif bukan ya. Kalau Mazda kan mobil otomotif itu, kalau itu alat berat itu kayak eksavator tuh masuk otomotif gak ya. Oke cuy, kita lanjut lagi ya, nggak tahu sudah ngomong apa. Oke, kita lanjut lagi pasar butut. Orang tadi tajil dan ini nggak ada yang bagi-bagi, apa masih kesiangan apa gimana ini, saya nggak mudeng. Ini masih kesiangan kayaknya nih bos, saya mau beli pisang dulu ya cuy. Kita mau beli pisang dulu, ada titipan nih. Pisang aroma. Oke cuy, kita lanjut lagi, tadi udah beli pisang. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Sangka Buana. Kita bawa ke menuju ke Sangka Buana dulu. Baru pulang udah ke sebelah utara ya, enak tuh kayak berbau-bau langit putih mendung ini. Jangan-jangan hujan di Penajam ini. Kadang-kadang tuh hujannya pada dari sana ini, kesini gitu deh. Cuma kalau dilihat dari panas-panas sih kayaknya kayak hujan ini cuy. Nah, masuk sudah kan di sini kan. Aduh. Kebiasaan. Oke, nah kan pelan-pelan makan yang sudah termacet-macet kayak gini tuh. Apa sih ngomong-ngomong. Oke, sekarang kita tinggal belok ke kiri. Masuk ke sana buahnya. Oke, wadidaw. Oke cuy, mungkin saya cukupkan videonya sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Selamat Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.